Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua penonton? Saya ucapkan semoga anda semua bertambah bahagia, kaya dan berjaya. Saya Muhammad Faizan Dasuki, pemilik blog www.pelaburujutawan.com dan juga founder untuk Strategi 5B. Anda boleh layari www.strategi5b.com untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai apa itu Strategi 5B. Baik, untuk hari ini saya akan berkongsi satu tips kepada anda semua, dan perkongsian ini adalah untuk memberikan anda semua satu konteks yang baru dalam pelaburan emas, supaya anda dapat melihat sendiri bagaimana sebenarnya keuntungan daripada pelaburan emas ini dapat dijana dan seterusnya dapat memaksimumkan keuntungan anda semua. Dan pada ketika ini, yang terpapar di dalam graf ini adalah pergerakan harga emas bermula daripada tahun 2009, kalau anda boleh lihat di sini, dan juga ini adalah pergerakan sepanjang tahun untuk tahun 2009, dan di bahagian ini adalah pergerakan harga emas bermula dari tahun 2010, dari awal tahun sehingga akhir tahun, dan di sini pula adalah pergerakan harga emas dari tahun awal tahun 2011 sehingga hujung tahun 2011. Dan di bahagian hujung sekali di sini adalah pergerakan harga emas bermula pada tahun 2012. Dan apa yang anda dapat lihat di sini adalah sekiranya anda membuat pelaburan emas bermula daripada tahun 2009, anda akan dapati keuntungan daripada pelaburan emas ini sekiranya anda membuat belian daripada awal tahun, bermula awal tahun, dan katakan anda menjualnya pada ketika hujung tahun tanpa perlu melihat kepada graf sekalipun. Di sini saya tunjukkan kepada anda secara jelas bagaimana anda boleh mendapatkan keuntungan penuh daripada pelaburan emas. Baik, katakan anda membuat belian bermula daripada awal tahun di sini, iaitu ketika harga di sini, awal tahun 2009, dan kemudian anda menjualnya pada hujung tahun 2009. Anda akan mendapat keuntungan sebanyak 29.98% seperti yang anda dapat lihat di dalam paparan graf ini. Dan kemudian bermula pada tahun 2010, daripada awal tahun sehingga penghujung tahun, saya akan tunjukkan kepada anda berapa banyak keuntungan yang anda akan perolehi dengan hanya membuat belian secara mudah. Okey, di sini adalah belian pada awal tahun dan anda menjualnya pada hujung tahun, iaitu kira-kira sehingga di paras harga yang ini. So, keuntungan yang anda akan perolehi adalah sekitar 30.86%. Dan pada tahun 2011, katakan anda memulakan belian di sini pada awal tahun, iaitu di sini, dan anda menjualnya pada hujung tahun, pada akhir tahun. Okey, dan dengan belian semudah itu, anda akan mendapat keuntungan sebanyak 17.61%. Dan kalau anda campurkan ke semua sekali untuk selama 3 tahun ini, keuntungan yang akan anda perolehi adalah hampir 100%. Dan untuk maklumat anda, itu hanyalah dengan belian menggunakan kaedah membeli pada awal tahun dan menjualnya pada hujung tahun. Anda tidak perlu melihat graf, anda tidak perlu melihat pergerakan harga emas, cuma anda perlu mengambil peluang opportunities ketika harga berada di paras yang rendah pada setiap awal tahun dan kemudian menjualnya pada ketika hujung tahun. Dan anda akan mendapat keuntungan hampir 100%. Dan sekiranya anda dapat mempunyai sedikit kebolehan untuk melihat pergerakan harga di graf harga emas ini, maka ia akan memberikan anda lebih keuntungan dan juga lebih maksimum pulangan yang anda akan perolehi. Dan sebagai contoh, saya tunjukkan satu cara di sini dan kepada anda semua. Kalau anda lihat, di dalam graf ini ada 3 garisan, iaitu garisan bawah sekali ataupun dikenali sebagai garisan support ataupun garisan harga sokongan, dan di bahagian atas dikenali sebagai garisan resistance ataupun garisan rintangan, dan di tengah-tengah ini adalah garisan pertengahan di antara paras harga support dan juga resistance. Baik, dan kalau anda lihat, dengan membuat belian pada paras harga yang rendah, bila apa yang saya maksudkan dengan paras harga rendah adalah iaitu pada ketika harga berada hampir ataupun menyentuh paras harga support. Contoh, di sini paras harga yang hampir, di sini paras harga yang hampir, di sini paras harga yang menyentuh,
Di sini paras harga menyentuh. Di sini, di sini, di sini paras harga yang hampir. Dan pada awal tahun 2012 yang lalu, paras harganya menyentuh paras harga support. Dan sekarang ini, paras harga ketika ini juga menyentuh paras harga support. Baik, kita lihat berapa banyak keuntungan sekiranya anda membeli pada paras harga yang rendah, pada paras harga support, dan menjualnya pada paras harga yang berada di pertengahan. Bagi contoh, kita lihat pada tahun 2010 dulu. Katakan anda membeli di paras harga yang rendah. Okey, dan kemudian apabila harga naik menghampiri ataupun menyentuh paras harga resistance kira-kira pada bulan November tahun 2010, dan anda menjualnya pada ketika itu, anda akan mendapat keuntungan sebanyak 36.09%. Dan katakan anda membeli dengan kaedah yang sama pada tahun 2011. Anda membeli pada paras harga yang rendah dan menjualnya pada paras harga pertengahan apabila berlaku kenaikan, dan ini adalah keuntungan sebanyak 19.35%. Dan kalau anda perhatikan, tempoh masa yang diperlukan hanyalah sekitar, anda akan membeli pada 28/1 2011 dan anda boleh menjualnya pada 29/4 2011. Okey, dan ini adalah tempoh 2 bulan sahaja. Namun dalam tempoh 2 bulan itu, anda berupaya memperoleh keuntungan sebanyak 19.35% apabila anda menjualnya. Dan kemudian, katakan anda selepas anda menjualnya, anda membuat belian semula pada ketika harga turun dan menghampiri kepada paras harga support. Dan anda boleh menjualnya pada ketika harga menyentuh pada paras harga yang berada di pertengahan ini. Dan dengan dengan membeli pada paras harga support, membeli pada ketika harga menghampiri paras harga support, iaitu di sini. Okey, dan tarikhnya adalah pada 1/7/2011, dan anda menjualnya pada ketika harga berada di paras yang ini, iaitu 30/7/2011. Hanya dalam tempoh 1 bulan saja, anda berupaya memperolehi keuntungan sebanyak 11.43%. Dan dalam tempoh 1 tahun, dan anda telah membuat belian dan jualan sebanyak 2 kali, dan keuntungan yang anda perolehi adalah sekitar 31%. Baik, dan katakan selepas anda melihat harga melepasi paras harga yang berada di pertengahan dan anda membuat belian tambahan pada ketika ini. Okey. Dan kemudian harga melonjak sehingga ke paras harga resisten yang berada di atas. Dan kita lihat berapa keuntungan yang anda akan perolehi. Dan sangat menakjubkan, di sini anda berupaya memperoleh keuntungan sebanyak 14.8% dengan begitu mudah sekali. Okey, dan ini hanya mengambil masa kira-kira selama anda akan buat belian pada 6/8/2011 dan anda menjualnya pada 20/8/2011. Dalam tempoh masa kurang daripada sebulan, keuntungan yang anda perolehi sekali lagi mencecah 14.8%. Dan sebelum ini anda telah mengambil keuntungan sebanyak 2 kali, dan kedua-dua kali penjualan jual dan beli itu anda peroleh keuntungan sekitar 30%. Dan kali ini anda memperoleh keuntungan sebanyak 14.8%, bermakna keuntungan yang telah anda peroleh sekarang ini adalah sekitar 44.8%. Dan itu hanya dalam tempoh 1 tahun saja. Bayangkan kalau anda menggunakan modal sebanyak RM100,000 dan keuntungan sebanyak 44.8%, menunjukkan itu adalah keuntungan sebanyak RM44,800. Dan sekarang ini, kalau anda perhatikan, bermula pada awal Disember yang lalu, ketika harga berada di paras yang rendah, katakan anda membuat belian di sini dan kemudian berlaku kenaikan harga, di mana harganya meningkat sehingga ke paras sekitar 1,794,
Dan pada ketika itu bila anda menjualnya, keuntungan yang anda akan perolehi adalah sekitar 14.82%. Dan ini hanya dalam tempoh masa 2 bulan sahaja, iaitu anda membuat belian pada 6 Januari 2012 dan anda menjualnya pada 24 Februari 2012. Dan kalau anda perhatikan sekarang ini, harga berada di paras harga yang rendah. Bermakna selepas anda menjualnya pada paras harga ini, dan sekarang ini harga turun kembali ke paras harga yang rendah. Jadi ketika ini, paras harga ketika ini adalah paras harga yang sangat sesuai dan sangat-sangat menguntungkan sekiranya anda membuat belian sekarang. Dan anda boleh menjualkan apabila harga meningkat kembali dan mencecah pada paras pertengahan ini, dan itu adalah keuntungan sebanyak 14.16%. Dan mungkin ia hanya akan mengambil dalam masa 2 hingga 3 bulan sahaja. Jadi kepada anda semua, tolong jangan lepaskan peluang ini. Segera buat belian, segera dapatkan keuntungan anda. Dan jika anda ingin jadi membuat belian emas, saya mencadangkan untuk anda buat belian di public gold, kerana public gold ada menawarkan beberapa ciri istimewa yang sangat-sangat sesuai untuk seorang pelabur. Selepas ini saya akan kongsikan kepada anda apakah ciri-ciri sesuai yang ditawarkan oleh public gold yang dapat memaksimumkan keuntungan anda.